like, dan subscribe. Halo guys, bertemu lagi dengan aku Satria. Kali ini aku akan bermain Minecraft lagi guys. Nah, kali ini aku bakalan main Minecraft data pack lagi ya. Nah, tapi data pack kali ini aku bakalan mainin data pack yang setiap ngancurin bunga itu dapat barang-barang yang bagus ya. Ini kalau rumput gak termasuk, jadi harus benar-benar bunga gitu. Nah, ntar dulu ini aku ngancurin pohon dulu ya, spruce log, ngancurin pohon. Nah, ntar dulu. Oh ya guys, maaf-maaf ya, ini aku upload video yang ini benar-benar telat banget. Ya, soalnya ada masalah ya. Jadi kalau telat, nggak apa-apa ya guys, yang penting upload. Nah, ntar ini bikin crafting table. Ya, crafting table aja dulu lah. Ini spawn di gunung gini ya. Langsung ketemu koal tuh tadi. Nah, kan ada lagi koalnya banyak. Tapi tar cari bunga dulu. Mana ya bunga? Itu kan bunga. Nah. Oh, pas banget nih guys. Nge-spawnnya di tempat bunga gini ya. Netherite scrap lumayan, dapat anak panah, ini dapat ramuan, ini efeknya kecepatan buat mining ya, dapat ember, dapat kapak nih, sharpness 69 sama efisiensi 69 ya, ini protection 69, thorn 69 ya, ini ada thorn 69 harusnya kalau kayak monster gitu ngehit aku, ngedamage aku gitu langsung mati harusnya ya, kena serangan balik gitu. Nah, ini harusnya juga tridentnya balik lagi soalnya ada loyalty ya, enchantmentnya. Nah, ini aku dapat shovel, coba enchantnya apa, entar dulu lah. Ini bunga yang lain dropnya beda atau sama aja ya? Oh, dapat panah juga nih aku. Coba ini, langsung dua apa ini keluar panahnya, soalnya langsung keluar dua ya. Enggak deh, satu aja kayaknya. Ini kayaknya unbreaking 69 ya, soalnya semua enchant di sini itu di data pack ini 69. Nah, kan dapet apa itu tadi? Oh, dapet panah lagi ya. Ntar dulu. Coba ini bunga merah, ini sama bunga ini kecil banget bunganya ya. Nah, sama aku dapat kecepatan mining lagi. Ntar dulu nih, coba aku minum kecepatan miningnya. Jadi secepat apa gitu ngancurin tanah ya. Oh, dapat totem nih lumayan. Ntar coba ngancurin tanah. Weh, ngancurin bunga aja cepet banget. Lihat nih tangannya, perhatiin. Kayak gak gerak sama sekali. Tiba-tiba udah hancur aja. Ntar coba ngancurin apa lagi ya kira-kira. Tanah kali ya. Oh, dapat apa nih aku? Dapat elytra ya. Enchantment unbreaking sama apa tuh tadi? Ketahu apa ya tadi gak kebaca. Nah, ender pearl, firework, petasan ya. Jadi bisa terbang nih. Ntar dulu, aku pakai baju netherite aja ya, biar lebih aman. Nah, ini iron block. Kok kayaknya gak dapet pedang ya aku dari tadi. Dapetnya begini mulu. Golden apple, lumayan. Oh, helm. Mana helmnya? Nah, banyak banget enchantnya ya. Pickaxe aku butuh juga. Nah, gini kali ya naroknya. Apalagi ya yang aku butuh? Cuma ini nih yang aku butuh juga nih. Enchanted golden apple ya. Makan darahnya langsung jadi banyak. Aku butuh ini sih guys, ender eye ya, biar bisa langsung ke DN. Pickaxe lagi, ender pearl.
Ender Pearl sih lumayan, tapi masih aja tetap butuh Blaze Rod ya. Itu pacul buat apa? Buat ini doang apa? Advancement doang ya. Nah, dapat investment. Buat gitu doang sih, gak terlalu kepake. Apalagi nih, gak terlalu bagus lagi dropnya. Petasan, oh obsidian nih lumayan. Bisa langsung ke Nether, terus cari Blaze deh. Nah, tapi masih butuh Flint and Steel ya. Koreknya. Diamond nih, dapet diamond. Mana diamondnya? Nah. Tapi kayaknya tadi di awal aku ngambil pohon, kayaknya gak guna juga deh ya. Soalnya gak kepake. Oh, nah nih aku dapet pedang. Mana-mana aku buang ini. Obsidian udah gak perlu. Nah, banyak banget enchantnya ya. Tuh, 2, 3. Berapa itu tadi? Ntar dulu, aku susun-susun dulu ya. Dah, gini kali. Sepatu. Oh ya, nih aku belum pakai sepatu ya. Nah, udah dapat advancement cover me in debris. Udah full netherite ya, netherite armor. Ini ngomong-ngomong, ini spawnnya pas banget ya di bunga-bunga gini, flower forest kalau gak salah nama ininya apa, nama daerahnya. Ini juga lumayan banget nih, Ender Eye 16 udah bisa ke DN sih ini kayaknya. Tapi aku masih butuh totem ini biar gak mati lawan naga. Ntar dulu, cobalah cari totem. Oh ya, tadi juga ngomong-ngomong aku ngancurin ini tanahnya cepet banget ya, udah kayak pakai shovel kayu, udah kayak pakai ini apa sih namanya, shovel tuh ya, kayak cangkul lah gitu, sekop ya. Nah, sekop kayak udah kayak pakai sekop gitu. Ntar ini aku susun-susun dulu biar gak berantakan. Nah, gini kali, langsung aja ke DN. Nah, ayo. DN tuh di mana nih? Ntar set. Di situ. Ntar dulu. Di sini. Ini ayo kek dapet totem kayak apa gitu. Yang bagus ya. Ini ngancurin daun aja cepet banget loh. Kemana tadi arahnya? Bener kan ke sini? Oh ya guys, kalian jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Supaya channel ini semakin berkembang guys. Ya maaf-maaf ya kalau upload video ini telat banget. Ya, soalnya ada masalah guys. Nih biar cepet pakai ender pearl aja lah. Teleport ya. Masih kesana deh kayaknya. Lempar, nah. Di air dong teleportnya. Ya kan di air. Lempar lagi. Masih di air dong ini. Oh itu dikit lagi ya. Malah ke air lagi. Nah, sisa 12 ini ender pearl aku. Ntar ini agak ngelek-ngelek ya guys. Gak apa-apa ya kalau agak ngelek-ngelek. Patah-patah ya. Ntar dulu. Ini kayaknya udah mau malam aja deh. Dari tadi padahal baru ngancurin bunga doang. Kemana? Kemana ininya, ender eye-nya? Ntar, coba. Udah ke bawah apa? Oh, belum ke bawah. Dikira udah ke bawah ya. Nah, ntar dulu. Ayo coba lempar. Nah, di sini. Nah, ntar dulu. Coba aku pakai elytra kali ya. Atau enggak. Ya, kayaknya aku skip aja deh ya. Oke, jadi bakalan aku skip ya guys. Nah, oke guys. Nah, kayaknya aku udah nemu strongholdnya ya. Udah nemu buat portal di endnya. Nah, soalnya kalau aku lempar ender eye-nya, itu tuh bakalan kesini nih guys. Ntar. Mana ya tadi?
Under eye-nya. Oh itu. Nah, bakalan ke sini ya. Nah, jadi stronghold-nya itu harusnya ada di bawah air ini. Ntar dulu. Ini aku tutupin dulu biar airnya enggak ini. Nah, ini terus aku ancurin. Coba aku ngegali pakai pickaxe efisiensi 69 ya. Secepat apa? Waduh, cepet banget ya. Cepet banget pickaxe-nya ya, guys. Ini udah kayak efisiensi berapa ini? Duh, gelap banget lagi di bawah. Oh, ini nih stronghold-nya. Nah. Udah ketemu stronghold-nya, ancurin aja pintunya. Mana ini portal? Belum nemu portalnya ya. Gelap banget sih. Ntar dulu ini kenapa gak ada obornya sih? Biasanya ada obor ya. Duh, ngelek. Nah, oh ini portalnya nih. Wih. Ininya juga silver piece-nya sekali kena pukul pickaxe langsung mati. Terus ini bisa dihancurin gak? Oh ya jelas gak bisa. Soalnya kan efisiensi 69 nih. Aku kira bisa ngancurin end portalnya ya. Ntar. Nah, aku bakalan nyalain. Nah, udah nyala ya. Satu. Ntar dulu aku set dulu ininya. Yang gak penting kayaknya ditaruh di sana aja. Ntar. Langsung masuk. Nah, udah masuk. Tuh, langsung dapet investment di end. Nah. Cepet banget ini ngancurin pakai pickaxe ini ya. Pickaxe netherite efisiensi 69. Jadi cepet ngancurinnya. Wih, ya lupa aku gak bawa blok dong. Tapi ada ender pearl sih ya, ada ender pearl. Nah, ada sih blok aku, tapi sedikit banget bloknya. Terbatas ya. Ntar naik pakai kayu dulu. Makan dulu lah enchanted golden apple ya. Nah, takut disembur kayak gitu terus mati. Makanya aku ini ya pakai enchanted golden apple-nya. Bisa ngancurin obsidian dong. Kayak pakai satu kali klik aja udah hancur obsidiannya ya. Ini pickaxe bagus banget sih. Kalau habis ininya tinggal hancurin aja obsidiannya. Ntar ini aku taro salah. Nah, harus dua blok gini baru hancurin. Nah, sebenarnya ini aku masih kurang sih ya totemnya, ini baru satu. Gak mati ini pakai ender pearl ngancurin ininya. Apa sih ini, end crystal ya? Teleport, jangan jatuh. Oh, enggak jatuh untungnya. Ya, tuh gak mati. Armornya bagus banget ini. Untung masuk tuh, itu masuk ke jerujinya ya. Duar, langsung hancur. Oh ya guys, kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, supaya channel ini semakin berkembang guys. Soalnya kalau banyak yang like, aku bakalan lanjutin terus ini data packnya masih banyak ya, beda-beda. Ada yang ngancurin tanah itu jadi dapat barang bagus. Nah, sekarang bunga. Nah, di episode data pack selanjutnya apa ya, nantilah lihat aja. Yang nanti udah aku pilih kok ininya data packnya. Ini aku kasih ini aja lah, sambil nunggu naganya turun, kasih jeruji-jeruji pagar gitu. Nah, kayaknya udah mau turun nih. Sekali panah juga darahnya langsung berkurang segitu dong. Ntar dulu ketutupan. Nah, langsung berkurang segitu ya sekali panah. Panahnya berarti sakit banget, power 69 ya. Ya, power 69 segini dong. Ini damage-nya. Kita coba sekali pukul. Wah. Aduh. Dikit lagi padahal lo itu. Ini aku bawa dulu water bucket-nya. Ember berisi air ya. Mana naganya? Oh, ini. Nah, ayo. Mati kamu, naga.
mati kamu. Dikit lagi itu, padahal guys. Ayo tuh, dia sekali turun langsung mati ini harusnya. Gak kena-kena masalahnya. Tembakannya kok panahnya gak kena-kena ya. Untungnya ada enchant infinity-nya. Oh tuh kena sekali. Tapi kena sekali nih, sekali tembak lagi juga mati dia. Ya, gak kena-kena dong. Ayolah. Lama banget sih. Oh, ini mau turun nih harusnya. Siap-siap aja naga. Bakalan mati ini sebentar lagi. Ini aku kasih air kali ya, biar aku gak mental. Nah. Ayo, mana sini? Nah. Gak kena, nah. Free the end. Oke guys, kayaknya segini aja ya episode aku kali ini. Soalnya naganya udah mati ya. Mati gara-gara enchant yang bagus ini. Enchant 69. Ntar dulu, kayaknya aku bakalan nyoba ngambil telur naganya. Nah, mana torch? Nah, ini dia. Advancement terakhir ya. The next generation dari telur naga. Nah, cepet banget kan ngancurin nih. Ngancurin ini bloknya. Ngancurin endstone cepet banget. Nah, the next generation. Dapet ini ya, banyak investment di episode kali ini. Nah, okelah guys, mungkin segini aja dulu ya episode aku kali ini. Kalian jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya, supaya channel ini semakin berkembang guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye.